lagi ya. Ramai-ramai. Masa pertama tadi Sabah mendahului 2, Sarawak masih kosong. Sabah berjersey warna putih dan Sarawak berjersey warna biru. Mereka begini, ramai. Panat bau mau pegang. Ngam kamai.
pemenangnya. Masa pertama Sabah 2 Sarawak 0. Ini yang kedudukan. Jangan lupa sharing ya. Pergi wall masing-masing, pergi page masing-masing, pergi grup masing-masing. Kita tengok ramai-ramai. Thank you.
yang semua pemain sepak bola kampung, pemain Sarawak. Sarawak telah menjaringkan satu gol pada menit yang ke-57. Sekarang kedudukan Sabah 2, Sarawak 1. Gol untuk pasukan Sarawak dijaringkan oleh pemain yang memakai jersey nomor 9, Bobby Sekolah ni ada grup.
Nampaknya penguasaan Sabah makin pupuk. Sabah baru lagi menjaringkan satu gol. Dengan kedudukan mata sekarang, Sabah 3, Sarawak 1. Ya, Sabah jersey warna putih, Sarawak jersey warna biru. Pengadil biru muda kah ke hijau? Ada sedikit kecederaan untuk pemain Sarawak. Sekarang Sabah 3, Sarawak 1. Untuk masa yang baru ke 66 menit. Dan Sarawak telah membuat penggantian pemain yang kedua, mengeluarkan pemain yang memakai jersey nomor 34, Abdirrahman Ismawi, dan memasukkan pemain yang memakai jersey nomor
Sekarang menit ke-69, kedudukan Sabah masih 3 dan Sarawak 1. Kurang 20 menit lagi untuk full time. Tidak tahulah berapa kalau masa tambahan nanti. Sedikit lagi gol. Asik memang. Jersey putih Sabah, jersey biru Sarawak. As a tripod, I know it. Kedudukan semasa Sabah 3, Sarawak 1. Pasukan Sarawak telah membuat pergantian pemain yang ketiga, mengeluarkan pemain yang memakai jersey nomor 17, Nor Azizi Ramli, dan memasukkan pemain yang memakai jersey nomor 6, Alamul Harat Adil Nizam Al-Muhafzal.
Batang Staban. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, jumlah penonton yang menyaksikan perlawanan Liga Premier Malaysia Hoy, patut yang tinggi tu yang belanja admin. Mana to pegang-pegang handphone. Masih habis data lagi. Anggaran dalam 3.000 lebih saja bosku, tapi yang penting kita menang, Pak. Buat apa ramai penonton kalau tidak menang. Perlawanan masa kedua sekarang memasuki menit yang ke-77. Nah, masa perlawanan lebih kurang 13 menit lagi. Kita harapkan Sabah terus kekal dengan kedudukan ini ataupun lagi baik kalau boleh menambahkan jaringan. Apa admin punya data unlimited, tidak masalah. Kedudukan sekarang Sabah 3 Sarawak 1. Pergantian pemain yang pertama mengeluarkan pemain yang memakai jersey nomor 10 Agnaldo Malacampo Mendes da Viga. Masih satu kela baru belanja haus. Apa barang lewat tus. Barang 100. Kasih share lagi lah, kasih banyak-banyak. Suruh like page, follow, selling. Nah, kalau kamu mau tengok, kalau kamu mau minta belanja house, bilang dorang di Staban. Biasalah tidak tripod, memang lah goyang-goyang. Lupa bawa bat tripod, belum beli di kedai.
Sabah pakai jersey warna putih. Jarang main guli nih, saya rasa. Sekarang menit memasuki menit ke 81, kedudukan masih Sabah 3, Sarawak 1. Sekejap lagi kali itu dorang main jero poin sudah. Sedikit lagi. Nomor 9 menghasilkan jaringan. Memakai jersey nomor 9. Sekarang kedudukan semasa Sabah 4, Sarawak 1. Sarawak 1 pada menit ke-84.
memasuki masa permainan lebih kurang 5 menit lagi. Pasukan Sabah telah membuat penggantian pemain yang saya pun kurang pas di siapa yang gol ke nomor 3 tadi. Macam jersey nomor 9 juga kali itu kalau tidak silap. Pasukan Sabah telah membuat penggantian pemain yang ketiga, mengeluarkan pemain Mahendra Yusuf. Permainan tinggal 2 menit lagi. Sepatutnya peluang tersedia di depan sana, tetapi nomor 9 tendangannya melencong ke atas. Magasana 45 menit mabit kabit handphone ya asut report. Tetap Oking Gurai. Kedudukan sekarang Sabah 4, Sarawak 1. Tambahan masa kedua adalah 3 menit. Oke, masa tambahan selama 3 menit. Kedudukan sekarang Sabah 4, Sarawak 1.
Oke, begitulah perlawanan antara Sabah dan Sarawak untuk 90 menit. Demikian sahabatnya pemenang Liga Premier Malaysia, Sarawak 1. Maka dengan ini Sabah telah memenangi perlawanan untuk malam ini. Sekian, majulah sukan untuk negara.